lah sama teman-teman gua sekelas, nggak ada orang Indonesia, cuma gua doang, mau ke tempat kayak museum, misalkan kayak Kempa gitu. Jadi persiapan biarin kita menyelamatkan diri gimana caranya. Oke, sama anak-anak lumayan cerah sih hari ini. Ada yang pakai payung orang Vietnam, dua cewek. Halo, konnichiwa. Konnichiwa. Nah, yang di belakang juga ada tuh yang pakai payung. Sisanya pada di belakang sih. Ada sensei gue di depan. Sensei, konnichiwa. Konnichiwa. Terus sama ya. Terus wa kanai kedo. Selamat pagi, shikamakasu. Selamat pagi. Oke, nanti kita lanjut. Apa kabar? Apa kabar katanya? Biasa, bisa bahasa Indonesia sedikit. Selamat pagi, itu nanti saya. Ohayou gozaimasu. Oh, sugoi desu ne. Oke, nanti kita lanjut. Sekarang mau perjalanan ke sana dulu ya. Gila, lumayan panas banget. Jalan tadi sekitar 12 sampai 15 menit. Kita udah sampai. Kayak gini bentuknya. Gitu. Hai. Gak bisa ngerekam sih. Nah, sekarang gua ngerekam dulu ya. Di belakang gua. Ini pas lagi jalan keluar, kalau ada gempa gede, gimana katanya? Dalam bus ini dia.
Ya, terus. Gempa. Wah, pada jatuh itu. Doain aja ya selama gue di sini nggak ada gempa. Tuh di luar juga pada jatuh barang-barangnya, hati-hati. Pak, datang ke tempat yang luas aja biar jaga. Tahun yang lalu. Wah, lihat. Ini kencang banget 7,9.